Hai guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, CV Kurnia Mbarwati. Guys, pada video kali ini aku mau bahas lead care rutin yang aku gunakan untuk mengatasi bibir kering. Dan juga aku mau share beberapa produk lip care yang aku gunakan untuk kalian semua. Tonton videonya, jangan lupa untuk like dan komen. Yang pertama, produk yang digunakan yaitu lip scrub. Nah, lip scrub itu penting banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada bibir. Dan juga dapat memperhalus permukaan bibir. Bibir itu terasa lembut dan lembab. Produk yang aku gunakan itu lip scrub dari Emina. Gunakan lip scrub 2-3 kali dalam seminggu ya guys. Yang kedua, produk yang digunakan itu adalah lip serum atau lip oil. Karena dapat membuat permukaan bibir lebih halus dan melembabkan bibir secara mendalam. Dan juga memperbaiki bibir kering. Gunakan lip serum atau lip oil setiap hari ya guys, setiap pagi dan malam. Produk yang aku gunakan itu adalah lip oil dari Vokalur. Ketiga, yaitu ada lip balm. Untuk kaum bibir kering, jangan sampai skip penggunaan lip balm ya guys. Ini tuh wajib banget dipakai setiap hari untuk menjaga kelembapan bibir. Kalau kita menggunakan setiap hari, bibir kita itu lembabnya lebih terjaga. Produk yang aku gunakan itu ada dua, lip balm dari Vaseline dan lip balm dari Lip Ice. Gunakan lip balm setiap hari, setiap dibutuhkan. Selanjutnya, yang keempat itu lip mask. Mask ini juga jangan diabaikan karena untuk memperbaiki bibir kering dan kasar, menjadikan kulit bibir lebih lembut dan halus. Kalau bibir kalian kering banget, gunakan lip mask itu setiap malam hari ketika kita mau tidur, agar paginya bibir kita itu lembab gitu guys, dan paginya itu bibir kita nggak kering gitu. Produk lip mask yang aku gunakan yaitu dari Lykau Lip Mask. Gunakan lip mask itu juga setiap hari ya guys, setiap pagi dan malam. Jadi produk lip care yang aku info tadi itu aku lakukan rutin setiap hari. Semua produk lip care yang aku sebutkan tadi aku gunakan secara rutin dan konsisten agar hasilnya lebih kelihatan gitu guys. Semoga tips yang aku info ini membantu kalian semua ya guys untuk mengatasi bibir kering. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen YouTube ya guys agar aku semangat bikin video lainnya lagi. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.